You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Setiawan Wae. Nah, udah lama banget gak ngonten ya guys. Sampai lidahnya itu belibetan mau ngomong apa, bingung. Nah, ini semoga aja kalian yang di luar sana baik-baik saja. Bagi viewer yang baru datang, subscriber yang baru datang, semoga aja kalian bisa terhibur dan terinspirasi dari sini. Nah, kali ini guys, nah kita akan ini gara-gara 2 minggu gak ini sih. Nah, jadi kita itu akan ini guys, melakukan aktivitas pagi hari di aviari. Nah, aktivitasnya itu apa aja guys? Nah, kita akan lakukan hari ini agar kalian tahu kalau misalkan besok punya aviari, kalian bisa melakukan ada bayangan lah kira-kira bagaimana itu perawatan di aviari hari-harinya, antara pagi, malam, siang, dan apa aja yang harus dilakuin, apa yang bersihnya gimana. Nah, ini kita akan review aviari pagi hari aja dulu guys. Nah, untuk siang, malam, dan siang, sore, dan pas bersihnya kita akan review di next konten. Nah, oh yes, let's check it out. Nah guys, yang pertama ini ya guys, nyuapin bocil dulu guys. Ini bocilnya ini disuapin dulu yang pertama sebelum masuk di aviari, biar dia gak ganggu di aviari nanti. Halo dede, halo dede, halo dede. Nah, yang kedua ini guys, kita lepasin apa ini, piaranya mak. Yang piaranya itu burung spesial guys. Piaraannya mak ini guys, ini adalah burung yang pinter ngoceh. Paling pinter sekali ngoceh. Nanti kalau udah jadi ayam crispy apalagi, paling pinter ngoceh. Nah, yang makan maksudnya. Nah, terus ini bocil ini disuapin. Dia sambil, ini udah mau ngonten guys, dia udah pegang tripod nih, udah mau dipakai buat ngonten lagi. Lanjutnya guys, kita akan kasih makan burung. Nah, ini kan burungnya makan buah-buah ya. Ini kita akan kasih makan buah-buahnya dulu, kita kasih masuk, soalnya kan kalau buah harus tiap hari ganti. Terus yang di dalam itu jangkriknya masih ada, jadi kita akan ganti buahnya, ganti jangkriknya itu kalau sudah habis. Nah, jadi jangkrik kita pajang di dalam terus. Kita akan si bocil sembunyi-sembunyi di situ, guys. Ciluba, ini ngajak ciluba, guys. Nah, kita akan kasih makan ini dulu. Yang ini untuk burung puyuh guys. Ini pisau ini selalu kita simpan di dalam sini, biar kalau pas mau belah-belah buah, biar gak repotan. Ini akan kita kasih dasar biar burung puyuhnya ini makan. Kita taruh di sini.
sama di mana lagi ya guys. Yang jelas ini taruh di dasar aja. Tangganya juga nggak apa-apa di sebelahnya. Di sini nggak apa-apa. Kalau dekat, sini aja. Biar nggak kehujanan. Kita ke jangkrik sana. Nah ini kita belah lagi. Biar ada tempat lain. Nah, jadi biar si buah ini bisa merata, biar nggak pada rebutan, kita taruh di sini juga. Tujuannya itu biar burung pas makan nggak rebutan, guys. Nah, setelah itu kita kan itu ada kolamnya, guys. Ada kolam, kita harus kasih makan ikannya juga yang ada di sana di kolam. Kita makanin ikan juga, guys. Kita kasih makan pakai pakan ikan takasi murah. Yuk, ini bosnya ngikutin mulu. Pasti kayak ikan ikan ini. Cus. Kolam ini guys, ini itu adalah sumber air dari para burung guys, para burung dan satwa lain termasuk tikus juga. Dan soalnya tikus itu kadang-kadang juga masuk sini yang ngabisin jangkrik. Nah dan ini guys jangkrik. Kita stok jangkriknya masih ada. Nah, jadi kita nggak perlu ini lagi. Nah, kalau tiap pagi itu kita cuma ngecek stok jangkriknya aja, guys. Nah, oke, next, guys. Nah, kita kasih makan burung yang ada di luar, guys. Soalnya gini. Burung yang ada di luar itu belum bisa masuk ke aviari karena kan ya belum kita karantina. Nah, jadi kita harus kasih makan juga di dalam kandang biar mereka juga kebagian jangkrik. Oke, hasil mancing kita jangkriknya segini guys, banyak kan. Rusuh guys, bosnya. Okay. Next. Kita ini ngeluarin burung gini. Tujuannya biar dia dapat udara segar guys, jadi nggak di dalam rumah terus. Terus ini kan proses penjajuan juga ya guys. Ini rencana akan kita taruhkan di apa kandang ternak. Nanti biar ini nggak kita masukkan ke aviari. Ini dulu kan mantan aviari. Nah tapi masuk di aviari itu malah yang betina mati guys, karena ya egg binding terus. Kemarin kan sempat mau dipoligami tapi kalah sama betina yang satunya.
Nah, jadi kita akan masukkan kandang ternak sendiri aja biar nanti nggak timbul korban jiwa lagi dan korban dana pastinya. Nah guys, untuk setelan murai ini, nah kalau yang di dalam kandang itu ya guys, biasanya itu saya kasih 5 pagi, siang, sore. Nah jadi itu untuk setelan dasar ya guys. Kalau kalian mau yang lebih lagi biar naikin birahi, kalian bisa tambahkan jadi 7, 9 perharinya. Nah nanti kalau dirasa sudah cukup, kalian bisa kurangi lagi biar gak over birahi. Nanti karena kan kemarin murai yang ini habis mabung, nah jadi kita kasih setelan yang kecil dulu. Nah yang lanjutnya ini guys, burung cipau ini kita kasih makan juga. Ya udah. Jadi cipau ini belum akan kita masukkan aviari karena dia burung kecil sendiri guys. Takutnya nanti dia kalah sama yang burung-burung gede. Nah, terus dia nanti malah nggak bisa makan guys. Jadi kelaparan di dalam aviari. Nah, jadi sementara akan taruh di kandang dulu aja. Sampai nanti kita kemungkinan akan kita rilis ke aviari kalau sudah dapat temennya. Guys, dari tadi itu si Ijo ngejar-ngejar terus. Si Ijo itu ngejar-ngejar terus. Nah, kita akan kasih jangkrik aja guys, biar dia nggak ini. Aduh, duh, jangkriknya lari. Ijo. Ini jauh. Betty ini dia sering akrab sih guys. Bet, jangkrik guys, jangkrik nih bet. Kan? Atraksi kan guys. Ini guys, dia malah dilepasin. Nah guys, kita akan tes atraksi lagi. Nggak respon dia guys. Ini si Ijo ini mau datang dia. Datengin guys. Ternyata dia itu nurut sama siapa aja ya guys. Guys, sekian dulu untuk aktivitas pagi hari ini guys. Jadi kita sudah kasih makan burung ini 2 yang ada di kandang, udah kasih makan cipol. Nah, dan kita udah kasih makan burung yang ada di dalam aviari, terus kasih makan ikan juga. Nah, tinggal untuk bersih-bersihnya ini guys, kita biasanya 2 hari atau 3 hari. Ya, yang jelas 1 minggu 2 kali lah. Kenapa?
karena kalau di kandang segede ini itu nggak mungkin terlalu kotor seperti di kandang biasa gini, guys. Nah, kalau gini itu tiap hari dibersihin. Nah, ini biasanya kita pas mau mandiin burung itu sekalian dibersihin kalau di kandang. Nah, terus ini yang di dalam tadi kita udah kasih makan semua. Nah, itu burung-burungnya udah pada makan. Nah, dan kita akhiri dulu konten hari ini, guys. Ada telur puyuh. Ternyata puyuhnya bertelur, guys. Huh? Nih. Wow. Sembunyiin. Nah, itu kemarin kan puyuhnya udah sempet bertelur, tapi dipecahin lagi, guys. Nah, ini nggak usah kita pegang-pegang biar dia bertelur sampai banyak. Nah, biarkanlah dia nyaman dulu. Jangan sampai nanti dia pecah lagi telurnya. Sayang kan? Nah, oke guys. Sekian dulu konten hari ini seputar aviari di pagi hari. Nah, aktivitas apa aja kita tadi udah jelasin, kita tadi udah lakuin. Nah, semoga aja menginspirasi bagi kalian yang belum punya aviari. Nah, semoga aja juga mudah-mudahan kalian cepat diberi rezeki agar bisa segera punya aviari, bagi kalian yang kepengen bikin aviari. Nah, dan juga kalau yang belum punya belum ada niatan pengen punya aviari, yang penting kalian ada niatan untuk melestarikan burung aja, guys. Nah, sekian dari konten kali ini, guys. Semoga konten ini menginspirasi kalian, dan jangan bosan-bosannya untuk tetap mengikuti Setiawan Wae dengan cara klik like, share, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tetap bisa mengikuti update dari Setiawan Wae. Nah, sekian dulu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless praying. Something. Redemption ever came. I stopped asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, 'cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.